Hi guys, this is Eri Hashim. Selamat datang ke studio saya, New Gendang. Selamat berpuasa. Pada yang tak berpuasa tu, cuba-cuba puasa. Okay, let's talk. Okay, sorry, I've been very busy. Baru dapat shoot satu video baru untuk korang semua bulan puasa ni. Masa saya busy dengan preparing dengan untuk konsert Wings kat Semana Metal kan, dengan Wings, dengan Bang Fizz. Dan satu kejadian telah berlaku kerana cuba membawa masuk BTS, something like that lah. Dia marah lah kan, Abi marah. Dan saya okay lah benda tu. Benda masing-masing ada dia punya pendapat. Awi ada poin yang betul dan tepat juga dekat situ. Tapi yang saya paling saya nak tegur ni eh, bila Awi keluar statement tu marah BTS kan, then saya tengok dekat Awi punya Instagram, Awi punya social media ni, ramai gila budak-budak muda ni masuk dan mengecam Awi. Dia kutuk Awi, dia marah Awi masuk BTS ni. Dalam hati gua kan, kalau kita tengok budak-budak ni, kalau kita tengok muka budak-budak ni, memang muka budak gilanya. Yang kau tak faham, diorang ingat diorang Korea ke? Korang ingat korang Korea ya? Eh? Ha? Yang korang pergi marah-marah, kau kata-kata pedas kat Awi tu. Kata-kata pedas yang rasa macam tak sepatutnya satu orang budak. Kau tak ada belajar hormat orang tua eh? Aduh. Eh, dia, cara dia kutuk tu macam, saya rasa macam Malaysia ni, eh korang ni, what's wrong with you? Korang tak ada jati diri, korang ingat korang Korea eh? Korang ingat BTS tu kenal korang eh? Ha? Korang nak mempertahankan BTS tu, oh BTS ni. Eh, kau ingat dia orang kenal kau ke? Dia tak kenal kau lah. Dia anggap kau sama macam peminat dia dekat Sri Lanka. Sama macam peminat dia dekat India. Sama peminat dia dekat Myanmar. Ada satu, dia bagi dia nampak, oh ada Malaysia ni ramai, tak siapa-siapa tak budak ni, wah minat sangat kat aku ni. Macam tu je dia pandang kau. Tapi kau sebagai rakyat Malaysia, kau tak ada jati diri semangat Malaysia ke? Nak naikkan artis Malaysia, kau kutuk. Cara kau kutuk tu menunjukkan kau tak tahu apa langsung yang berlaku dekat industri muzik. Tapi kau cuma tengok dekat mata kasar kau yang tu kan, kau tak ada semangat nak naikkan Malaysia. Saya rasa sedih lah benda ni. Macam apa kena korang ni? Dia ingat BTS tu nampak dia, kau ingat muka kau sama dengan BTS tu, kulit kau sama ke? Hello? Aduh korang ni berangan. Cara dia kutuk tu, ada yang kutuk kata, oh Awi tak ada job lah, tak laku lah. Ini ada standard tau. Kalau orang-orang ni dia akan kutuk benda yang sama je. Oh tak laku lah, tak ada job lah, dah sendu lah. Hello? Tu Awi kot. Lu siapa? Aduh korang, korang ni tak berbijak di dunia nyata tau. Cara korang cakap tu macam korang ni sesuatu. Korang bukan sesuatu pun. Aku tengok yang komen-komen tu, follower dia 100 orang, 200 orang. Kan? Korang boleh kutuk satu ikon muzik negara, korang kutuk tak ada rasa hormat atas pencapaian orang tu. Itulah yang berlaku kat Malaysia ni. Whatever kita achieve eh, dalam masa 5-6 tahun yang orang dah lupa dah. Orang dah rasa macam, ah tak ada, aku sama. Because apa tau? Because kita tak kaya walaupun kita chief. Ramli Sarip ada cakap, tak boleh samakan BTS tu dengan kita Malaysia. Because Malaysia ni ada banyak benda yang salah. Korang punya pemikiran salah, management music kita salah, politik kita salah, semua banyak benda kita salah yang mengakibatkan benda-benda ni susah nak berkembang. Yang korang, otak korang tu takkan faham. Korang tu kutuk dekat mata kasar, oh dia tak laku. Ada kutuk, oh Awi dekat skala yang sama lah. Ada yang tak pergi ke mana lah. Hello. Aduh mak, orang tu 40 tahun, dia orang jadi Awi. Kau tahu kita orang tak kenal. Saya rasa sedih ya. Kau tak ada semangat. Tak ada semangat langsung nasionalisme dalam negara kita. Kau tak nak ke bila kau pergi negara Korea, orang tanya korang, eh siapa artis kau? Kau ada satu artis yang kau banggakan. Ini ada ikon muzik kita. Dia tu dah achieve macam-macam. Kau kutuk dia bukan-bukan ya. Itulah menunjukkan ya, masyarakat Malaysia ni banyak orang
macam tu banyak. Sebab tu kita susah. Kita nak buat muzik yang dahsyat-dahsyat, ada orang ni yang tak nak berubah. Kau tak malu ke? Eh, bila ada satu ikon muzik negara yang dah achieve beratus-ratus ribu, itulah kita punya portfolio. Bila kita pergi Korea, kita ada Awi, kita ada Search, kita ada Raja Tahir, kita ada macam-macam lagi lah. Tapi kau otak kau tu sikit-sikit nak samakan. Kenapa kau tak sampai sana? Macam mana kita nak sampai sana? Market kita tak macam tu. Diorang tu berhabis berjuta-juta ringgit dengan kosmetiknya, dengan promotion videonya. Kita tak mampu nak buat macam tu because kat negara kita kecil. Kau faham tak? Kita tak boleh buat benda macam tu. Kita tak boleh nak jadi skala besar tu. Contohnya macam Indonesia. Orang cakap, oh video klip Indonesia mama cantik-cantik lah. Negara dia besar. Dia keluar satu produk, dia dapat duit tu sekejap je because ramai orang akan beli produk tu. Malaysia ni kecil. Kita keluar satu produk yang mahal, kata kita buat video klip berjuta punya video klip, cantik lah kau suka. Macam mana nak dapat duit tu balik? Negara kita kecil, buying power dia kecil. Kau faham tak? Gua cuma nak seru korang bukan Korea, korang tu Melayu. So support industri muzik kita, kita support. Orang Korea tu pun dulu start pada bawah dia support. Jadilah macam tu. Kerajaan dia support dan jadi macam tu. Tapi kalau korang kutuk-kutuk-kutuk je Malaysia ni, macam mana kita nak naik? Macam mana Melayu nak naik? Macam mana Malaysia nak naik? Kalau kau kutuk, kau tengok diri kau kat cermin dulu. Kau rasa kau Korea ? Kau rasa kau Korea? Seriously kau rasa kau Korea ? Aduh. So first thing first lah, semakkan jati diri dalam ni Malaysia apa, kita berjuang dengan apa yang kita ada je. Tak mencapai skala, tak mencapai level tinggi. Awi tu dah sampai level, mak kau pun minat dia, kakak kau pun tentang minat dia. Because kita punya ekonomi, kita punya politik, kita punya sosial, kita punya banyak-banyak benda dalam Malaysia ni yang kita tak boleh berkembang. Kau patut faham benda tu kalau kau tak keluarkan kepala kau daripada bontot orang-orang Korea tu. Cuma kau nak cakap satu benda je lah. Pada semua yang pengutuk-pengutuk yang tak ada terbetauliah tu, yang tak ada fakta-fakta bangang tu, kau nak cakap satu benda je lah. Lu siapa? Gua siapa? Awi siapa? Lu kena ingat tu, orang tak kenal lu. Peace, ciao.